peranan ulama bersama umara, guru-guru agama, tugas kita adalah mendidik, dakwah, membimbingkan kesedaran dan mempertahankan apa disebut tradisi ilmu dan tradisi akliyah yang juga disebut oleh Profesor Naqib Al-Attas dan seluruh sejarah umat Islam, bahawa dididik dengan kefahaman tetapi ditambah juga dengan kasih sayang. Umat yang disebut keseimbangan yang sederhana itu adalah umat yang mempertahankan kesederhanaan, yang tidak terburu-buru dengan kemarahan, dengan hukuman, dengan mengkafirkan atau merendahkan derajat orang, apatagi fitnah. Jadi sebab itu kita kena selamatkan keadaan. Saya yakin insyaAllah orang Melayu dan martabat Islam boleh kita tingkatkan dengan pimpinan yang punya ketegasan untuk membela nasib rakyat terpadu. Itu keyakinan saya. Maknanya sama ada melalui sistem pendidikan kita yang harus kita perbaiki, letakkan anak muda yang punya kefahaman jelas untuk memimpin ini, atau melalui sekolah-sekolah agama, sekolah pondok, mahat tahfiz, semuanya. Tetapi dengan satu pahaman yang membina, tidak merobohkan.